Kalau Tuhan membeli putu, menyimpan putu di dalam bakul. Sudah lama lah aku kurokan hulu, baru inilah berkumpul tiga Abdul. Abdul Wahid, Abdul Haris, Abdul Somad, Abdul Roja. Empat Abdul cocok dengan nomor. Allahu Akbar. Ibu yang nama lakinya Abdul angkat tangan. Nanti kita buatkan persatuan bini-bini laki Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap makan langsat. Langsat tumbuh di samping kundur. Jamaah nampaknya kurang semangat karena bedak sudah luntur. Kami mohon maaf. Lama ibu bapak menunggu, betul. Tapi insya Allah selama menunggu ini bernilai amal soleh. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya nanti dapat pahala jihad fi sabilillah. Selama dia berada di majlis ilmu, malaikat mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya. Allahumma rahamhu, berilah dia rahmat dan kasih sayang Allah. Saya pernah tausiah kemari. Waktunya siang malam? Subuh. Subuh saya kemari. Siapa yang membawa saya kemari? Yang membawa saya kemari namanya Bang Ujang Lurah. Jadi saya berkawan sama beliau ini sudah lama atau cuma dekat pilkada ini aja? Kalau membeli ayam bagian dada dibagikan ke teman-teman. Kalau sudah dekat pilkada banyak yang mengaku kawan. Ini perlu saya jelaskan, saya dengan Bang Ujang Lurah ini bukan kenal baru kemarin, tapi sudah lama. Dia waktu itu membawa saya kemari ini untuk kampanye atau untuk pengajian? Pengajian. Waktu itu ada cerita-cerita mau jadi bupati, wakil bupati? Tidak ada. Dia memang orang masjid. Dia memang suka pengajian. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Begitu juga dengan Bang Abdul Wahid. Nanti kalau ditanya orang, banyak betul lah baleho-baleho, besar pula gambar Abdul Somad lagi. Apa hubungan Abdul Somad dengan Abdul Wahid ini? Sama-sama Abdul. Kalau Tuhan membeli bakul, bakul koyak dijahit-jahit, semua Abdul-Abdul memilih Abdul. Pandai orang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
sahbihi ajma'in. Perasaan tak pernah kami latihan. Memang kalau sudah sehati dan sejiwa itu ya, udah besti kami ini nampak. Apa nama grup Hadroh ini, Bu? Hah? LPPM, Lembaga Penelitian. Hah? LPPM, jelaskan. LPPM, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Mu'alaf. Oh, Lembaga Pendidikan Pembinaan Mu'alaf. Banyak. Bukan para mu'alaf. Ya ora apa-apa. Pripun kabare? Banyak orang Jawa ini. Muko-muko sedulur sederek sedoyo panjenenganipun sugih. Waras. Sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Rasa orang Jawa pula aku sekarang. Mau Jawa, mau Batak, mau Sunda, mau Melayu, untuk gubernur cocok nomor? Untuk bupati nomor? Jelas? Ada yang tak jelas? Kalau ada balik nanti dia membilang tak jelas itu pokak. Betul? Orang Ujung Batu ini rajin pengajian, betul? Mana buktinya rajin? Penuh. Dulu waktu saya datang subuh, penuh. Oh iyalah, dulu datang subuh kan tak panas. Tadi panas menyengat matahari di atas ubun-ubun. Ramai apa tak ramai? Ramai. Ada dikasih sembako? Ada dikasih ongkos balik? Ada dikasih surat tanah? Semua yang datang ini lillahi. Tapi waktu menikahkan anak masih pakai keyboard tunggal. Lagunya Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Makanya orang Ujung Batu, orang Rokan Hulu, kalau acara walima, acara nikah, acara senang, acara bahagia, undanglah grup Hadroh LPPM. Masalah royalti nanti kita. Apa yang dimuliakan Allah, sampailah hati Ustaz Somad. Kami undang waktu acara nikah saya, susah-susah saya bawakan surat undangan ke rumah Ustaz di Rimbau Panjang. Jauhnya minta ampun, kenapa Ustaz tak datang waktu anak saya itu nikah? Aku dah datang Pak, aku dah datang Bu. Tak ada ku tengok Ustaz datang. Aku sudah datang pas di pintu, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Daripada aku jatuh, bagus aku pulang. Yang menyanyi pula pakai rok pendek, bisa digoyang, beguyang semua gigi atu-atu. Penyanyi lagunya biasa aja, musiknya biasa aja, bedak Kelly 3 inci, lipstick tebal minta ampun. Penyanyi di atas pentas, bapak-bapak menengok ke atas, menengok penyanyi dangdut meniti Elio. Balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Tapi di mana kita ini sekarang? Di Ujung Batu sudah tak ada itu lagi karena grup Hadroh LPPM. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah.
Tadi pas pertama datang, ku tengok banyak yang begini-begini. Udah 2-3 lagu begini. Kenapa? Ketiak basah. Kalau Tuhan membeli putu, menyimpan putu di dalam bakul. Sudah lamalah aku kurokan hulu, baru inilah berkumpul 3 Abdul. Abdul Wahid, Abdul Haris, Abdul Somad, Abdul Raja. 4 Abdul cocok dengan nomor Allahu Akbar. Ibu yang nama lakinya Abdul angkat tangan. Nanti kita buatkan persatuan bini-bini laki Abdul. Kalau Tuhan makan ku ini, makan ku ini, jangan dilipat-lipat. Semua persatuan laki bini semuanya memilih nomor. Ini masih ada 38 hari lagi. Ibu bisa mengajak laki, bisa mengajak anak. Untuk provinsi cucuk nomor, untuk kabupaten Rokan Hulu cucuk nomor. Bisa diajak laki, bisa diajak bini, bisa diajak menantu. Kau menantu, kalau kau tak ikut aku, ku pecat kau jadi menantu. Siap? Bapak-bapak. Hah? Tak ada laki. Kita sudah menyiapkan namanya divisi jando-jando. Kalau Tuhan memboli lado hari Jumat, semua jando-jando mencucuk nomor. Siap Pak Aris? Siap Bang Ujang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, ada 38 hari lagi. Siap mengajak bini? Kalau bapak makan kuini, jangan kuini disipak-sipak. Kalau makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak tak sanggup mengajak bini, berhenti jadi laki. Cocok, Bu? Setuju? Hati-hati kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapalah Abdul Somad ini mau mendukung Bang Abdul Wahid? Ibu penasaran apa tidak? Bapak penasaran? Jangan-jangan Abdul Somad ini nanti dikasih proyek pengaspalan jalan ke Ujung Batu. Jangan-jangan Abdul Somad ini nanti diangkat jadi kepala dinas, dinas urusan jando tuo. Ini perjanjian kami dengan Bang Abdul Wahid. Ha, nampak tanda tangannya? Nampak? Ini perjanjian kalau dia jadi gubernur. Perlu kubacakan atau tidak? Satu, aku akan berkeliling Riau dari Bagan Batu, Ujung Batu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dari Bagan Siapi-api sampai ke Tembilahan, berkeliling sampai tetes darah penghabisan. Sampai tanggal 27 November hari Rabu jam 12 siang tutup TPS, barulah aku berhenti mengajak masyarakat Riau mencucuk nomor. Jelas? Kalau duduk nanti jadi gubernur, yang ku minta satu, tolong bangunkan Islamic Center di Jalan Jenderal Sudirman dekat airport, yang dulu tempat MTQ sekarang tempat konser dangdut. Allahu Akbar. Bagus apa tak bagus? Bagus. Baik apa tak baik? Baik. Setuju apa tak setuju? Setuju. Cucuk nomor? Setuju. Yang kedua,
tolong buatkan tempat belajar Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Al-Quran, kaligrafi Quran, tafsir Quran, supaya turun rahmat Allah ke riau. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aku mendengar suara gendang hadroh ini, bergetar juga jantungku. Yang ketiga, anak-anak Rokan Hulu, anak-anak Ujung Batu, anak-anak Riau yang hafal Quran, hebat bahasa Arab, belajar di pesantren, nilainya baik, berangkatkan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Anak kita yang ganteng, pakai jubah, pakai peci putih, senangnya hati kita kalau dia berangkat ke Mesir nanti insya Allah. Masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Yang satu belum mau menyalami karena beasiswa belum cair. Empat, aku minta supaya guru mengaji diperhatikan. Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru mengaji? Hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Bang Abdul Wahid, Pak SF Arianto, kalau orang Riau mengamanahkan kursi gubernur ke kalian, cairkan APBD Riau, cairkan Basnas untuk guru-guru madrasah. Setuju? Cocok? Mantap? Pilih gak mau? Tolong kasih insentif penyelenggara jenazah. Siapa di sini ibu yang memandikan jenazah? Oh, ibu yang paling berjasa di antara kami semua nih, ibu lah paling berjasa. Kalau tak ada ibu, berdosa semua orang ini. Karena memandikan jenazah adalah fardu. Perempuan yang cantik, yang sombong, yang berduit, yang banyak sawit, mobilnya besar, rumahnya megah, duitnya banyak, sombong minta ampun, mati. Ketika mati, ibu lah yang memandikan. Syukur ibu baik. Coba kalau tak tahu memandikan, dimasukkan mereka ke dalam kamar, inilah orang yang sombong dulu kan, ya, disemprotnya pakai cuci motor Dorsmir. Diambilnya bros WC, cucukkan ke hidung. Sabunnya diambil mama lemon. Hari ini ibu boleh tertawa, hari ini bapak boleh tertawa, tapi itu bisa saja terjadi kepada kita. Betul? Betul. Ada orang ujung batu yang mati menggali kuburan sendiri? Ya. Ada orang ujung batu yang mandi sendiri? Ya. Belum mati mandi sendiri dah. Maka penyelenggara jenazah, penggali kubur, pemasang kapan, orang yang mengantar, orang yang menggali, maka aku minta kepada kalian berdua, wahai Pak Abdul Wahid dan Pak SF Arianto, cairkan APBD untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Data untuk Rokan Hulu, mintakan ke Pak Abdul Haris, mintakan ke Bang Ujang Lurah. Hebatnya Bang Ujang Lurah nih. Udah jadi bupati pun tetap dipanggil orang Bang Ujang Lurah.
Begitulah rendah hatinya beliau. Mudah-mudahan pemimpin kita orang-orang yang rendah hati semuanya. Apalagi yang ku minta kepada mereka? Ku minta supaya aku dulu balik dari Mesir susah dapat kerja, membawa ijazah LC, artinya lagi cemas. Abdul Somad LC, lagi cemas menghadapi calon mertua. Aku tak ingin adik-adikku mengalami nasib macam aku. Aku mau kalau adik-adikku pulang dari Mesir, tolong angkat jadi penyuluh, angkat jadi imam, angkat jadi khatib, angkat jadi guru agama, angkat jadi dosen. Gajinya dari APBD, gajinya dari Basnas. Setuju? Setuju kalau dua orang ini naik jadi gubernur, wakil gubernur? Kenapa Ustaz setiap selesai Ustaz tanya setuju? Saya mau ngetes suaranya. Selama suaranya kuat setuju, itu ku teruskan. Tapi kalau suaranya udah setuju, setuju. Nah, itu ya, demikianlah tahu sini saya sampaikan. Bisa diteruskan? Takbir! Kalau begini bunyi takbirnya 3 jam lagi. Sanggup kalau saya bercakap sejam lagi? Bapak sanggup kalau saya bercakap sejam lagi? Aku tak sanggup. Aku keluar rumah jam 4 subuh tadi. Dari mulai Damai Langgeng, masuk ke Hoki, masuk ke ujung, masuk ke Rambah, masuk ke ujung Batu. Nanti habis ini ke Kabun. Besok lagi tamu dua, pagi dengan guru-guru, siang dengan pimpinan pondok. Habis itu nanti hari Jumat, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, terbang ke Brunei Darussalam. Bulan November gas lagi keliling, sampai akhirnya kita menghadiri pelantikan Bang Abdul Wahid dan SM Hajar. Disitulah hari kebahagiaan kita semua, betul? Karena orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan-kebaikan yang sudah ditandatanganinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kuminta? Kuminta supaya masjid provinsi, tempat orang belajar, tempat orang menimba ilmu, masjid cantik besar, di dalamnya ember karena atapnya bocor, duit tak ada. Riau ini kaya apa miskin? Kaya. Kemana mata memandang, gotah sawit, pandang ke kiri, rumah orang. Pesawat mendarat, ditunjuk orang. Hebat Riau ini ya Pak Ustaz, luas sawitnya. Ya, sawit siapa? Entah. Mana duit Riau? Duit Riau ditarik ke Jakarta, minyak Riau disedot ke Jakarta, sawit Riau diangkut ke Jakarta. Otonomi, oto diurang, mi diawak. Betul. Mesti ada gubernur muda yang berani mengambil duit Riau ke Jakarta. Ambil duit Riau, balikkan ke Riau, bagikan ke fakir miskin, bagikan ke masjid, bagikan ke anak yatim, bagikan ke mereka semua. Betul? Makin semangat aku ngomong-ngomong. Padahal tadi, ini kan tadi habis berpanas-panas kami tadi di Rambah. Ini tausiah ini, saya menyangka tadi Bang Wahid, ini yang untuk sore nanti tak usahlah aku menjerit-jerit. Aku bercakap lemah lembut aja. Marilah kita pilih Bang Wahid. Karena dia pemimpin yang berprestasi. Rupanya makin petang makin menyala abangku. 8. Apalagi? Ambil zakat dari PNS, ambil zakat dari perusahaan, ambil zakat dari BUMD, ambil zakat dari karyawan, ambil zakat-zakat orang-orang kaya yang ada di Riau ini. Setuju? Aku ustaz tak bisa ku ambil zakat. Rumah besar, mobil besar, gelang besar, cincin besar, bini
apa gunanya itu? Pakai kekuasaan untuk mengambil zakat 2,5%. Zakatnya bukan untuk Abdul Somad, zakatnya bukan untuk Abdul Wahid, zakatnya bukan untuk Abdul Haris, zakatnya bukan untuk Abdul Rosa, tapi zakatnya untuk masyarakat Riau. Setuju, Bu? Setuju, Pak. Yang bingung, kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Apalagi yang diminta Ustadz Somad? Aku minta supaya tanah wakaf masjid, tanah wakaf panti asuhan, tanah wakaf pesantren, tanah wakaf gota, tanah wakaf sawit didaftarkan supaya atuknya berwakaf, ayahnya berwakaf, cucunya jangan sampai mengambil balik tanah wakaf. Setuju? Masjid cantik, rupanya tanahnya belum balik nama. Tanah wakaf masjid atuknya berwakaf, datang cucunya, karena tanah itu mahal, di samping mall dijual oleh cucunya. Cucu hantu. Betul? Apa pula betul? Atuknya baik, atuknya soleh, atuknya orang dermawan, cucunya hantu. Cucunya, nama cucunya Pelit bin Bakhil bin Medit bin Kikir bin Kedekut. Ini mesti kita jaga aset-aset wakaf ini, dan yang bisa menertibkannya itu adalah gubernur. Inilah hebatnya gubernur kita ini. Apapun yang ku katakan, dia senyum aja. Coba tengok, apapun yang ku bilang, senyum aja dari tadi. Hebatnya lah pula panitia ujung batu ini ya. Dibuat mereka gambar saya sebesar-besarnya. Padahal seingat saya tak ada baju saya warna biru ini. Diedit orang nih. Tengoklah besarnya, gigi saya sebesar kapak dibuat orang. Memang hebat orang ujung batu ini. Hidung sebesar terowongan mina. Mata sebesar telur angsa. Tolong nanti kalau habis acara ini, panitia ku minta bisa dijaga gambar nih. Tolong jaga ya Pak ya. Jangan sampai kalian copot, lalu nanti kalian jadikan penutup WC. Sampai hati kalian waktu kalian di dalam WC itu aku senyum menengok. Tega kalian, tega. Terlalu. Nanti, tapi nanti kalau di WC jangan bayangkan cerita ini. Nanti terkejut abang di ruang tamu. Pas di WC, meningkatkan kualitas infrastruktur. Aku sudah bolak-balik dari Pekanbaru keliling Riau. Asar naik mobil beguncang otakku. Asal ke Sumbar bisa aku tidur. Asal ke Jambi, pergi ke Sumatera Utara, enak tertidur. Tapi begitu udah masuk perbatasan Riau, lu kita, betul? Asal ada orang bercakap, aku ada orang bercakap, di mana perbatasan Riau itu Pak? Asal beguncang utak masuk Riau lah tuh. Aku asal udah bercakap, mereka di situ pura-pura aku nengok handphone. Karena takut aku malu, aku diajak orang, hilang harga diriku rasanya. Maka Pak Gubernur, tolong nanti muluskan jalan-jalan Riau ini. Sampah. Sampah, kebetulan tadi kita jumpa dengan anak muda di Pekanbaru, mengelola sampah bisa jadi pakan ternak.
Dah dijumpainya tadi Bang Abdul Wahid. Nanti kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, semua pakan sampah-sampah jadi pakan ternak, dikasihkan ke ikan, dikasihkan ke ayam. Sampah dibagi dua, ada sampah organik, bekas makan, bekas sayur, ada sampah plastik. Bukan berarti plastik aluminium dikasihkan ke kambing, berubah dia jadi robokok. Apalagi yang kuminta? Kuminta supaya imam-imam masjid dikasih pelatihan. Jangan sampai imam maju ke depan ijazah. Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Zaman ayah kita dulu dia juga imam. Zaman atuk kita juga dia imam. Dia yang azan dia imam. Dia yang azan kita yang cemas. Allah. Ini sampai tak selesai azan. Saya mau muazzinnya macam muazzin Islamic Center Pasir Pangarayan. Saya mau imamnya imam-imam juara internasional. Amin. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Di Pekanbaru begitu kalau udah mau masuk waktu, begitu kita tengok masjid, rupanya suara flash disk. Bukan orang, bukan manusia. Makanya nanti banyak yang masuk surga ini flash. Apalagi yang ku minta, jam berapa udah? Oh, waktu sudah habis. Tadi saya dikasih tahu jam 6 Ustaz mesti berhenti. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya ikhlas, tak terasa waktu ini berlalu, guys. Memang orang ujung batu ini ikhlas-ikhlas semua hatinya. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya menyampaikan mengalir saja tanpa ada hambatan. Ini menunjukkan hati yang menerima ini adalah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ku minta? Ku minta supaya Gubernur Riau terpilih menyelamatkan anak Riau dari narkoba dan judi online. Mudah-mudahan suami ibu selamat dari narkoba. Anak ibu selamat dari judi online. Mereka menjadi polisi, tentara, hakim agung yang bijaksana. Ibu-ibunya semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Suaminya tak ada yang dilarikan pelakor. Wah, takut betul orang. Ya Allah, berikanlah rokan hulu pemimpin yang adil dan amanah. Ya Allah, berikanlah Riau pemimpin yang takut kepada Allah. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.